Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari cuplikan yang sudah kita saksikan menunjukkan betapa rusaknya agama ini kalau dalam melakukan sebuah ibadah hanya bermodalkan niat baik semata, tanpa adanya tuntunan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena kalau hanya bermodalkan niat baik saja bisa dikatakan bahwa sebuah ibadah adalah benar, maka tidak akan ada yang bisa kita sebut sebuah pemahaman atau aliran tersebut menyimpang atau sesat. Karena semua pemahaman yang ada, semua aliran yang ada, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Dan mereka berniat baik. Para teroris, ketika mereka melakukan perbuatan teror, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah baik, dan niat mereka juga untuk kebaikan. Orang-orang Syiah meyakini amaliah-amaliah yang mereka lakukan itu baik, dan tujuannya untuk kebaikan. Ahmadiyah dan aliran-aliran yang menyimpang lainnya, mereka melakukan amaliah-amaliah yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, juga mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, dan juga dengan niat yang baik. Tidak ada satupun aliran yang menyimpang yang ketika ditanya tentang amaliah-amaliah mereka, mereka katakan itu tidak baik dan tidak diniatkan untuk sebuah kebaikan. Semuanya meyakini bahwa itu baik dan niatnya adalah untuk kebaikan. Akan tetapi yang harus kita fahami, bahwa niat baik saja itu tidak cukup. Niat baik saja tidak bisa dijadikan standarisasi sesuatu atau sebuah amalan tersebut dikatakan benar atau salah. Akan tetapi standarisasinya sebuah amaliah itu baik, selain dari niat yang baik, maka harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, lalu setelah mereka diberitahukan, dikabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ibadah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabi. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, amma ana fa usolli al-laila abadan. Salah seorang dari mereka mengatakan, adapun saya, maka saya akan salat malam selama-lamanya. Wa qala al-akhar, dan kemudian yang lain pun mengatakan, wa anna asumud dahra abadan wala uftiru. Adapun saya, maka saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Wa qala al-akhar, kemudian yang lain juga mengatakan, wa anna a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kemudian yang lain mengatakan, sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka.
Faqala, kemudian mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benarkah kalian yang berkata begini dan begitu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lakinni asumu wa aftiru. Akan tetapi aku juga berpuasa, aku juga berbuka. Aku juga tidak berpuasa. Wa usolli wa arqut. Aku juga sholat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dari riwayat di atas maka jelas, modal niat baik saja tidak cukup. Modal semangat untuk beribadah saja tidak cukup. Akan tetapi haruslah selain niat baik, kemudian mencukupkan dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan dan tidak membuat amaliah-amaliah baru yang tidak pernah ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah, bid'ah timbul karena niat baik. Dalam sebuah hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sahih, Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bersama kawan-kawannya sepulang dari negeri Syam sujud kepada Rasulullah. Maksudnya ingin memuliakan Rasulullah, karena mereka melihat bahwa orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka mereka mengatakan, sebagian sahabat ini, Rasulullah SAW lebih berhak kita sujud kepada beliau. Maka begitu pulang langsung sujud. Apa kata Nabi? Ma hada ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Lalu Mu'az terangkan, kami lihat di sana di negeri Syam orang-orang Kristen, Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Apa kata Nabi selanjutnya? Kalau sekiranya boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan apa? Istri sujud kepada suami. Maksud Mu'al dan kawan-kawannya baik, tapi salah. Maksud Mu'al ingin memuliakan, membesarkan, mengagungkan Nabi SAW, tapi salah, dilarang. Maka sesuatu yang Nabi SAW tidak suka, tidak boleh. Sesuatu yang dilarang oleh agama, tidak boleh. Sesuatu yang tidak diterangkan oleh beliau, tidak boleh. Hatta beliau tidak terangkan isyarat saya, tidak ada, tidak boleh. Karena itu termasuk itra'. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan lain-lain dalam Walimatul Urus, seorang atau dua orang perempuan mengatakan di hadapan Nabi SAW, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka langsung ditegur oleh Rasulullah, jangan kamu ucapkan itu, jangan kamu ucapkan perkataan seperti itu, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah, dan beliau harus mendapat wahyu dari Allah. Lihat, maksud wanita itu kan ingin memuliakan Nabi, ingin mengagungkan Nabi. Jadi semata-mata niat yang baik belum tentu disetujui oleh agama. Siapa yang berani menjamin? Siapa yang berani mengangkat tangan bahwa perbuatan yang dia atau mereka lakukan atau yang kita lakukan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, diredoi oleh Allah dan Rasulnya? Saya kira tidak ada seorang pun Muslim berani menunjuk tangan.
kecuali orang-orang yang nekat. Karena dari mana kita tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya meridhoinya? Padahal Allah tidak mewahyukan kepada kita, dan wahyu telah terputus, selesai dengan diutusnya Rasulullah SAW, dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi yang mulia SAW tidak memberikan, tidak pernah mengajarkan kepada kita. Masalah itra ini berbahaya dan sangat rawan. Kalau terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita tidak boleh itra, melampaui batas, apalagi kepada selain Nabi. Pernahkah kita mendengar, membaca sahabat, hatta seorang di antara mereka yang duduk bersimpuh di kuburan Nabi yang mulia, kubur termulia di dunia, yang jaraknya hanya beberapa langkah, beberapa meter dari rumah-rumah mereka, pernah ada para sahabat begitu meminta-minta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia yang telah mati, atau bahkan mungkin langsung meminta kepada Nabi yang telah mati? Sama sekali tidak pernah kita jumpai ada riwayat yang sahihah, yang sah, bukan riwayat-riwayat palsu. Tidak pernah sama sekali. Alangkah lurusnya akidah mereka itu.